Halo guys, ketemu lagi bersama kita. Sekarang kita nggak ngevlog jauh dulu guys ya, kita di base camp aja di Saung. Ini kita mau ngambil lalapan dulu guys. Kangen sebenarnya di base camp ya. Biasa guys, lalapan lampeni, cuman lampeni ini tuh beda gitu ya. Kalau yang kemarin mah lampeninya hijau, ayah nama merah guys tuh. Warna merah lampeninnya emang beda sih guys tuh. Anehnya. Ada. Banyak guys. Guys, ini mah lampeninnya warna merah guys. Kalau yang kemarin mah lampeninnya warna hijau. Jadi beda aja nih. Aneh sekali kadang. Nang. Mas merenah. Untuk main kurang. Tidak. Lanjut guys, nih Kemangi ya, masih di tempat saya guys, nggak perlu jauh-jauh. Coba Kemangi mahal ya. Salaik. Guys bukan ini doang Kemangi mah tuh, Kemangi. Kemangi doang guys. Ini tuh tumbuh sendiri guys, ya. Kalau nanam-nanam cuma satu ini doang. Satu nanti. Kalau kan kalau Kemangi kan kalau udah matang kayak gini nih. Oh biji dipurulukeun ya. Dipurulukeun tapi jadi deui. Dari biji berarti ya. Kalau di kota mana ya itu ya susah guys, harus beli ya. Kalau di kita mah tinggal ngambil. Inilah enaknya rumah di kampung guys, ya. Tapi tetap harus punya kebun. Kira aku kebun batir di alaan itu guys. Kemangi mantap baru tak keperukan hari ya. Nah guys, ini buat cemilan lah hari ya. Buat cemilan ini kita bawa tebu guys. Yuk guys real lumayan. Ngerujak lampet iya gitu, buah lampet ingin aja kan hari. Ayo bagus mantap tuh guys. Tuh Ariel, tuh mobil Ariel tuh. Tuh motor Ariel. Wih, hebat letik-letik sih emang geus sagala kabeuli. Beda jeung aing. Aduh. Di sini lagi guys, kita ngonten karena apa guys? Sekarang kita ngonten di sini karena hujan guys, ini udah. Guys, base camp kita udah lama enggak kepake ya. Jadi ya beginilah guys. Ya, kita ini nanti mau bongkar guys. Kita bongkar base campnya. Kita ganti lagi yang baru. Mantul. Guys. Udah lama kita ke sini hari ya. Guys, ieu naon ieu? Tanggal naon deh? Cang Roy. Orang melak cabe pan ieu teh, ih cabe. Iya. Ah, guys. Pohon cabe tumbuh. Hah? Pohon cabe tumbuh. Heh, melak cabe. Mana man? Itu tebu. Itu ini cabe nih. Oh, hari gitu polakan deh lobnya. Oke, orang ieu orang babad ke mah. Guys, ngemil dulu guys kita. Ngemil tihu, tebu, tebu guys. Di kita mah namanya tihu. Wih, mantul. Ini kita mau pakai lagi lahan ini guys ya. Aduh, udah kacau, nanti kita bersihkan guys ini lahan-lahannya tuh. Udah
rumputnya udah pada jangkung guys, udah pada berdiri. Guys, tebu. Jangan dimakan ini mah guys. Oke guys, sekarang kita mau masak gulai ayam guys ya. Gulai ayamnya begini doang guys. Ini kita rebus dulu biar enggak biar matang bener gitu guys ya. Oke guys, gue langsung eksekusi. Buhui. Ini dia guys bumbu-bumbunya ya. Ini kita pakai kunyit sebanyak mungkin ya. Enggak tahu berapa guys. Terus ada jahe, terus ada bawang putih dan bawang merah guys. Bisa pakai cabai merah dikit nanti guys ya. Oke guys, langsung aja kita ulek atau kita blender guys. Buhui. Ini tuh harus diulek lagi guys ya, soalnya kalau blender tarik ini nggak terlalu halus, jadi harus diulek lagi. Oke guys, ini udah mateng, kita pindahkan dulu ya, kita tiriskan dulu ke wajan yang satu lagi ya, apa-apalah, hati-hati cok, itu satu weh. Oke guys, ini udah kita cuci ya. Ini ada salam, terus ada serai ya, ada daun jeruk, dan ini guys satu lagi kita pakai santan ya. Sini doang guys, dan ini bumbunya sedang dihaluskan lagi guys. Air minum gak ada rasa. Assalamualaikum pamirsa, salam produk alam guys. Oke guys, masaknya udah selesai, lumayan ngesang. Ngesang guys, keringetan ya karena abis masak ini guys, abis non beres-beres nulain oke nya. Abis beres-beres yang lain oke guys, tuh kayak ya kita ngeragaji, gergaji, terus kita bikin wah tungku, pokoknya banyak guys ya. Oke guys, sekarang kita ngonten di base camp yang dulu. Yang dulu guys, ini base camp akan kita aktifkan lagi, nanti kan kita bersihkan semuanya biar terlihat rapi ya. Cuman lu barungit guys karena gararung. Tapi tenang naon lah, ngaran lagi orang kebon, orang. Oke guys, sekarang kita mau pang apa? Dul, real. Karena ayam kita... gulai. Ayo. Ayam bumbu gulai. Gulai ayam. Gulai ayam. Satu doang guys, gulai ayam enggak ada sambal, cuman kita melalaban tetap ada ya. Lalabannya yang kita tadi ambil apa, real? Ada ini apa? Lam midang. Lam peni sama kemangi. Gitu doang guys ya. Nasi ada ya. Oke guys, gak perlu lama-lama, langsung sebelum kita sikat, sebelum kita santap, sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita sudah cuci tangan langsung. Suy. Kalaroneng guys tuh. Sok, ayo langsung. Mangga, sadaya taruang. Mari makan guys, kita cobain guys langsung ini gulai ayamnya ya. Bismillah. Mantap ya? Mantap.
Wah guys, wadidaw guys, duluan gigit. Bismillah. Matang sampai dalam-dalam. Empuk. Seperti biasa, kucing hadir lagi. Empuknya. Santai dulu, santai. Santai dulu. Nikmati makanan. Santai. Ben kang mulai sin apple. Nangis. Cocok ke bumbu aja guys lah. Aduh. Wah. Aing dahar jeung daging aing nyalap wae eta deh. Guys, bagian sayap. Oh. Ya Allah, mana nih? Mantap. Duh, hari real. Pusta. Ya, siasin sebe. Rungit gak? Terus dah. Gimana dulu sakitnya? Agak mendingan sekarang lah. Udah mendingan? Udah bisa makan banyak? Belum. Jangan ya? Belum bisa guys. Lagi proses sedikit demi sedikit. Santai bro ya. Jadi mood banget tuh kalau di RF kan, ya itu nggak sekuat nah ya. Kalau nggak kuat makan ya udah jangan dilanjutin, jangan dipaksain. Terus makan santai dulu aja. Sayap guys, ini sayap-sayap cinta guys. Cintaku kepadanya. Di mulutnya asap pecah gitu. Mantap. Teksturnya mantap. Pas ya. Empuk ya, Ril. Matang sampai dalam-dalam ini iya masaknya pas di ganate guys. Masak mulu bener lah gitu. Kalau lambung bener aing ngedang sambel coel sambel ngeunah gitu coel. Ngalur. Wah. Mantap. Mantap. Oh, bumbunya oke. Iya teh berapa kilo? Duanya? Satu. Oh, 1,5 kilo. Gimana, guys? Tuh guys, kulitnya juga empuk diginiin tuh.
kulitnya masih empuk. Aduh, yang nabeak, eh, yang lain, nah, ada lagi. Saya mah suka sayap guys asli. Tuh, nah jadi pisahkan buat yang sayap nak. Tulangnya cepet. Wah. Wah, enak real. Mantap. Mantapnya. Pak, iya, bumbu nawani real. Bumbunya banyak guys, berani. Jadi ya pastilah terasa banget ini bumbunya. Buat jualan ge wani imah. Mantep. Mantep. Udah kayang tetep ngalap kena kunci. Kayang ini satu. Ah. Mau ketinggalan ya. Basirum. Basirum ah. Ojar. Ada ketokohonan. Ini tarumit. Sengaja saya banyakin kunyitnya hari. Soalnya sekalian buat ngobatin lambung. Mantap. Misalnya kunyitnya makin jangan lambung. Kunyit yang lebih bisa. Bisa. Rutin mana nah yang. Kalau masak di sini mah laluasa heureuh. Laluasa guys, kalau misalkan ada bahannya kekurangan gitu. Ya deket gitu, pulangnya juga deket. Kalau di luar mah sering soalnya guys itu ada yang enggak kebawa kadang mah. Itu ada bahan yang kurang. Edan. Rekombinasi rekombin. Rekombinasi kombinasi. Rekomendasi guys buat kalian di rumah yang pengen masak ini di hajatan, boleh dicoba guys dengan resep ini. Ayo satu orang lagi yang sayap aja. Tuh, saya guys. Suka sayap guys asli ayo. Bumbunya teh. Syar. Atuh imah. Empuk dan juicy. Kunyit sakilo aja beak. Katanya dah, ini ampunnya. Kunyitnya. Digerupuk guys tuh. Nah, tadi dah lahar lah banyak. Lah banyak nah, tadi dah lahar. Tunggunya. Aleh ku hayam ya mah, yang ku nikmat nah hayam pas poho kana lalap. Makan lalap juga enaknya pakai nasi, pakai lauk.
jangan lauk habis duluan, nasi habis duluan karena kelalaban mah ngena aja. Saimbangkeun beh menikmati. Dibere nyaho ku urang. Oke guys, makannya udah selesai, alhamdulillah. Habis. Habis guys, ini nikmat banget ya. Ayamnya sungguh luar biasa guys ya. Karena kuat akan rempah-rempahnya, ini banyak banget tuh masih melimpah guys ya. Asli kalau kuat bumbu mah masakan jadi lebih enak banget gitu guys ya. Iya. Oke guys, mohon maaf jika video kita kurang menarik karena kita masih pemula. Oke, kita tutup dulu video kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur kalian dan dimurahkan, milik rezeki yang bermanfaat dan barokah. Amin. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bantu dukung, bantu support channelnya Kang Munir dengan cara klik subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Cukup sekian, pamit undur diri dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.